sudah melanggar perjanjian itu, Anita. Kesuksesan membuatmu berani meremehkan kekuatan saya. Ampun! Ampuni saya! Saya sudah berusaha, tapi saya tidak berhasil! Ampuni saya! Memang, mendapatkan persyaratan untuk buku itu bukan pekerjaan mudah. Saya mohon, beri saya waktu sekali lagi! Saya mohon! Saya masih ingin memiliki buku ini! Saya mohon, beri saya waktu sekali lagi! Saya janji, saya akan ikutin apa mau kamu. Saya mohon. Terlambat. Banyak yang membutuhkan buku itu, Anita. Tapi tenang aja, kamu akan tetap memiliki buku diary itu, Anita. Tapi dengan cara yang sangat menyakitkan. Daniel, Elise, aku mohon sama kamu, Elise. Kau jalan tuh pakai mata. Maaf mbak, saya nggak sengaja. Kakak, ini apaan sih? Kerja itu yang benar. Kamu tuh punya mata nggak sih? Mestinya kamu lihat dong, posisi peran utama itu di mana. Kamu lihat nih, ini markingnya di sini. Lihat markingnya, ya. Kalau kamu seperti ini, kamu nggak bisa kerja. Kamu mau kerja kan? Kamu dengar ya, saya mau film saya ini maksimal. Jadi bukan hanya pemeran utama atau pemeran pendukung yang bermain maksimal, tapi kamu juga, figuran. Paham? Paham, Mas. Mas Gun, pokoknya aku mau figuran ini diganti. Nikita, tapi nggak bisa gitu juga dong. Pokoknya aku nggak mau dengar. Kalau dia masih ada di sini, aku nggak mau main. Nikita, mandi tisu, panas nih. Dis, sini Dis. Ya, Bang. Tolong lu urusin figuran satu ini, Dis ya. Gua enggak mau ribet nih. Gua enggak mau produksi gua terhambat gara-gara figuran satu ini. Paham lo? Ya. Ya? No, okay. Udah lu urusin deh. Udah, Bang. Jangan santai ya semuanya ya. Heh. Lu ini bisa kerja kagak sih lu? Kerja lu cuma mondar-mandir aja pakai acara salah. Lu tahu enggak? Agensi yang dipimpin sama gua tuh beda dari agensi yang lainnya. Jadi lu jangan malu-maluin gua dong. Ya ampun mbak, tadi tuh saya cuma nyenggol dikit doang. Artisnya aja yang lebay, mentang-mentang lagi naik daun. Mau kayak ulet bulu kali naik daun. Lu nih ya, kalau gue kasih tau lu pakai ngeyel lagi. Biarin deh suka-suka dia. Dia mau ulet bulu kayak ulet keket kayak ulet pohon kayak. Yang penting lu tunjukin aja kerja lu yang benar. Lu tau gak, walaupun gue agensi figuran, gue mau semua anggota gue tuh kerja yang benar, yang profesional. Karena figuran itu basic mendapatkan peran yang lebih besar lagi. Ngerti gak lu? Iya, saya ngerti mbak. Saya minta maaf. Minta maaf mulu lo. Lagi-lagi lu yang salah. Gue ditegor nih, malu tau gak gue. Tiap produksi selalu lu yang salah. Udah gini aja deh, honor lu gue potong 50%. Waduh mbak. Ya mbak, gak bisa gitu dong, main potong-potong aja. Mbak inget kan, perjanjian kontrak kita gak ada seenaknya main potong kayak gitu. Ada juga potongan buat uang kas, itu juga cuma 1,5%. Lu tahu kan, gue pemilik sekaligus gue yang punya agensi Citra Gemilang. Ini suka-suka gue dong. Kalau lu kagak suka, cabut aja sudah dari agensi gue. Gitu aja repot. Bilang lagi sama gue. Iya, gue lagi pengen aja kesini. Lagian gue bete di rumah. Kayaknya impian gue buat jadi artis terkenal tuh masih jauh banget, Liza. Udah setahun gue jadi figuran, gak pernah naik-naik jadi peran utama. Lo jangan pesimis gitu dong. Kan gue juga udah bilang sama lo, lo tuh harus sekolah acting dulu. Baru dia ntar jadi artis terkenal. Sekolah acting? Za, emangnya lo pikir sekolah acting tuh murah? Gue duit dari mana? Minta sama Tante Wina. Za, gue tuh udah banyak nyusahin Tante Wina. Dia tuh udah banyak banget berjasa buat hidup gue. Jadi gue gak bakal deh mau minta-minta duit lagi sama dia. Kasian gue sama dia.
Ya udah deh, pokoknya lo harus tetap semangat ya, oke? Okay? Udah, gue lapar nih. Makan iya, iya. Gue juga lapar. Yuk. Okay. Ada yang luka? Seperti kamu lihat sendiri, gak ada luka sedikit pun. Ya, tapi orang buta saja bisa melihat walaupun dengan mata hatinya. Tapi kalian orang yang bisa melihat, tapi seperti orang buta. Maaf ya Pak, saya ngendarainnya nggak benar. Terima kasih. Lain kali hati-hati, ya. Iya Pak. Lu sih salah. Lu buat kritikin gue. Tante, lagian Kilan juga gak berharap banyak, Tante. Kayaknya sih gak bakal ada tanggapan positif. Kilan, kamu itu harus yakin. Dan kamu itu harus rajin dan kirim surat lamaran. Tante yakin pasti ada salah satunya yang nyangkut. Ya, kamu terus berjuang ya, sayang ya. Bentar. Halo? Iya, bentar ya. Dear Diary, kayaknya aku emang harus bersabar 2 kali lipat. Setelah puluhan produksi film layar lebar, sinetron dan FTV, belum ada satupun produser atau sutradara yang lirik aku buat dikasih peran utama. Sampai sekarang aku masih figuran, yang honornya terus dipotong. Aku pengen banget dapat kesempatan peran penting. Ya walaupun itu peran pendukung. Dan aku siap dengan dialog yang panjang. Aja, saya besok nggak bisa. Saya nggak bisa buat meeting. Kamu gimana sih? Pokoknya saya nggak mau tahu deh. Kamu yang ngatur jadwal semuanya ya, oke? Okay? Ya. Thank you.
kenapa kayak orang bingung kayak gitu? Kilan Sakila Raya, kamu adalah manusia yang sangat beruntung karena kamu termasuk orang ke-99 menjadi pemilik diari itu. Maksud Tante apa? Kok Tante ngomongnya kayak gitu sih, aneh banget deh. Tapi ingat Kilan, baik-baik, kamu harus mengumpulkan 6 guntingan kuku mayat dan dibakar beserta kemenyan sebagai wujud kesetiaan kepada pemilik buku tertinggi itu. Tante lagi bercanda sama Kilan ya? Mas Kilan, kamu tahu Tasya kan? Tasya yang berperan sebagai peran pendukung kemarin. Ya kebetulan dia lagi ada masalah sih, jadi dia nggak bisa ikut produksi film kita. Kamu mau nggak kalau kamu menggantikan posisinya? Mas Guntur nih lagi nggak bercanda kan? Enggak. Oke Mas, kalau gitu saya mau. Dear Diary, jika aja aku bisa menghias setiap sudut rumah ini dengan ratusan bintang yang aku petik dari Taman Angkasa Raya, maka aku akan lakukan malam ini juga tanpa peduli dengan lelah. Itu semua aku lakukan sebagai wujud kebahagiaan aku yang tak terkira. Karena sekarang separuh impian aku udah jadi kenyataan. Aku udah bukan figuran lagi. Sekarang aku adalah seorang artis, walaupun masih hijau. Sekarang aja dia udah bahagia sama cewek lain. Aku meras. Cut. Niki, kamu ini kenapa sih? Masa dialog simpel kayak gitu? Kamu bisa ngulang 5 kali take. Aduh. Aku tuh nggak dapat chemistry-nya, Mas. Main sama figuran kayak gini. Iya, Niki. Dulu dia memang figuran. Tapi sekarang dia supporting actress. Jadi tolong kamu hargai dia ya. Kamu ingat itu. Lagian kan, dia mainnya juga lebih bagus daripada kamu. Dialognya juga lebih lancar, gak ada kesalahan. Apanya yang bagus? Muka masih flat, dialog masih berantakan, mau dibilang bagus. Oke, Niki. Saya gak mau tahu ya. Saya gak mau dengar alasan apapun lagi. Scene kita masih banyak. Ya udah, yuk lanjut semuanya. Gue tuh masih pengen dapetin peran utama. Karena cuma peran utama yang bisa bikin gue dapet pengakuan baik dari semua orang. Gilang, lo itu belum pantas disebut artis. Bibitnya aja gak kelihatan. Jadi setinggi-tingginya lo melayang, nasib lo tuh gak akan lebih bagus daripada nasib gue.
Lo jadi artis jangan belagu ya. Jangan mentang-mentang baru naik daun deh. Lihat suatu saat lo bakal bersujud di telapak kaki gue. Tiana kemana sih? Jam segini belum datang. Dis. Sini, Dis. Ya, Bang. Lo telepon di kita sekarang. Udah dari tadi nelfonin, Bang. Ini anak gimana? Udah angkat. Kadang-kadang diri jackpot gimana, Bang? Kita semua udah standby. Tinggal nunggu tuh bocah satu. Ya, Bang. Gini nih, kalau artis ngerasa udah papan atas, saya anak udelnya aja. Iya, kalau udelnya seksi. Nah, ini nih. Ini nih artis kita nih. Ini. Eh, Nikita. Kamu itu callingan jam berapa sih? Jam 8 kan? Sekarang jam berapa? Jam 10. Kamu itu belum dandan. Belum ganti baju. Belum apanya lah. Aduh, Mas Gun. Yang namanya artis papan atas kayak aku ini... Telat sejam dua jam ya wajar lah. Dimana-mana performance aku ini masih disanjung. Ya beda sama artis kaleng rombeng kayak si Kilan. Dia gak akan pernah dikenal dimana-mana. Eh, gue denger ya. Suatu saat Kilan jauh lebih baik daripada kamu. Udah ya, siap-siap. Eh, lu urusin nih anak. Iya bang. Udah buru. Iya bang, bentar bang. Dear Diary, kesuksesan memiliki ruang buntu bernama kesombongan yang mestinya dihindari. Aku benci sekali Nikita. Aku tidak mau diinjak terus-menerus. Aku harus bisa lebih dari dia. Seandainya mungkin, aku ingin lompat ke peran utama. Dan aku ingin artis papan atas itu tersingkir. Niki, jadi gini nih, barusan gue dapet telepon dari produser. Pasti aku dapet peran utama lagi kan, proyek berikutnya? Ah, ya nggak juga sih. Jadi begini, beliau udah ngeliat scene-scene kamu waktu dating kemarin. Dan dari situ, beliau udah ambil keputusan. Kalau peran utama harus diganti. Peran utama harus diganti? Emang ada yang salah sama acting aku? Ya aku nggak tahu sih ya. Cuman memang kamu gak cocok untuk peran ini. Cuma Nikita yang bisa menjiwai film berkelas seperti ini. Maaf nih, cuman kamu harus benar-benar diganti. Kilan, sorry, kamu mau gak kalau kamu menjadi peran utama di film ini? Dan posisi kamu yang kemarin sebagai peran pendukung, saya ganti dengan posisi orang lain. Gimana? Saya, Mas. Iya, kamu. Mas Guntur, serius? Ini apa-apaan? Ini konyol tau gak? Dia tuh cuma seorang figuran. Baru kemarin jadi figuran. Bisa jadi artis besar kayak aku. Niki, Kilan punya potensi untuk menjadi artis besar seperti kamu. Lagian kita juga perlu artis-artis muda seperti dia yang fresh. Bukan artis-artis lama yang bosenin. Ya, bentar ya. Iya, Pak. Iya. Saya sudah dapetin peran pengganti buat Nikita. Namanya Kilan Shakila Raya. Nyakitin perasaan aku.
Mas, maaf ya saya lupa. Oke, cut. Maaf ya. Sini. Kamu itu kenapa sih? Saya paham kok. Kalau kamu perlu beradaptasi lagi untuk peran ini. Iya. Iya, tapi Mas, saya udah berapa kali tag masih aja salah terus dari tadi. Oh, itu. Gak apa-apa, kamu gak usah khawatir. Kamu harus belajar lagi untuk mendalami karakter ini, ya? Dan saya yakin, kamu pasti bisa. Oke, Dis, sini Dis. Ya, Bok. Kita break dulu ya. Oke, siap, Bok. Yuk, teman-teman semua, kita break dulu ya semuanya ya. Maaf ya, Pak. Tapi apa honor saya di sini gak salah ya? Ini gak ada revisi lagi, Pak. Maaf ya, Pak. Tapi saya di sini peran utama loh, Pak. Dan menurut saya honor segini ini terlalu kecil buat saya. Nikita aja dibayar 20 juta, masa saya cuma segini sih, Pak? Ini kan proyek low budget. Jadi ya dananya disesuaikan. Lagi pula kan Mbak Kilan baru pertama kali ini dapat peran utama. Bapak ngeremehin saya. Dengar ya, Pak. Produser dan sutradara aja udah mempercayakan peran ini buat saya. Jadi sekarang saya menolak untuk tanda tangan kontrak ini sebelum angkanya dirubah. Aduh, Mas Guntur, gimana ini? Si Kilan menolak tanda tangan kontrak kerja. Oh gitu, alasannya apa ya? Honornya kerendahan. Ya menurut saya sih angka segini memang terlalu rendah. Peran pendukung aja lebih tinggi daripada ini. Tapi ini semua kebijakan dari produser. Ya udah gini aja, coba biar saya nanti obrolin sama produser ya. Ya udah, baiklah. Permisi, Mas. Mari. Halo, Pak Wirjo. Dear Diary, semua ini kayak mimpi. Akhirnya aku dapat peran utama. Heh, ternyata lu culas juga ya. Lu udah dapat jadi peran utama, tapi lu nggak bilang-bilang sama gua. Untung teman-teman ekstra super ada cerita sama gue. Maksudnya apa nih? Lo mau makan uang lo sendiri gitu? Mbak tenang dulu ya. Saya minta maaf, saya emang belum sempat ngomong sama Mbak Agnes. Alah, alasan lo! Alasan! Lo itu masih terdaftar jadi anggota agensi gue ya. Lo udah sekarang jadi peran utama. Otomatis 75% honor lo masuk ke agensi gue. Apa Mbak? Mbak gak salah ngomong? Iya, itu peraturan gue buat. Lo terima syukur gak terima ya udah. Saya gak mau Mbak. Mbak tuh jangan egois yang ngambil keuntungan sendiri kayak gini. Heh! Lu sukses juga berkat masuk agensi gue. Ngaca dong lu. Mbak yang harusnya ngaca. Mbak tuh kayak benalu, numpang makan dari keringat orang lain. Songong lu ya. Jaga tuh. Saya keluar dari agensi ini. Oh, lu mau keluar? Silakan. Silakan dengan senang hati. Tapi tetap honor lu tetap gue potong 75%. Terserah. Heh, Kilan. Dear Diary, untuk pertama kalinya, aku bangga pada diriku sendiri. Karena peran utama yang lama aku impikan, akhirnya aku mendapatkannya. Semua terjadi begitu saja. Teman-teman figuran lainnya pun semua memuji aku. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian bisa menyusul aku. Hanya satu yang mengganjal. Produser film layar lebar ini membayar honor aku terlalu kecil. Aku ingin honor aku setara dengan Nikita. Thank you.
mau ikut memandikan jenazah. Gak apa-apa ya? Iya. Gak apa-apa, Kilan. Brian, aku sekitar harus bentar ya. Kilan, kamu tunggu di sini dulu ya, bentar ya. Misalkan salah gimana dong? Sama lo. Tunggu. Lo gak perlu ngejelasin apa-apa. Tapi gue gak bisa, Za. Satu hal yang perlu lo tahu, Za. Yang bikin gue nyaman, yang bikin gue bahagia, dan yang bikin gue percaya diri kalau lagi sama lo, itu semua karena gue udah nganggep lo kakak gue, Zed. Iya.
Aku ngerti, Colin. Makasih, Aza. Produser dan sutradara Kilan, Tante. Mereka udah kasih kepercayaan buat Kilan. Tapi malah terjadi kayak gini di saat impian Kilan udah terwujud, Tante. Iya, Kilan. Mereka pasti ngerti kondisi kamu saat ini seperti apa. Udah lihat berita tentang kematian Agnes belum? Pemimpin agensi lo. Buku diary ini benar-benar magic. Rasain kamu Agnes. Segalanya bukanlah sekarang. Aku gak akan pernah rela dia mengambil tempat yang seharusnya jadi milik aku. Thank you.
Astaga. Za, sekarang gue udah sembuh. Kaki gue sekarang udah bisa jalan lagi, Za. Lihat. Gimana bisa kok kaki lo? Tuh kan lo bingung kan? Lo aja bingung apalagi gue. Tapi gimana mungkin? Jadi gini ceritanya, Za. Tadi tuh gue cuma iseng-iseng doang belajar jalan di kamar. Gue berani-beraniin aja turun dari kasur. Tapi pas kaki gue nyentuh lantai, Za, perasaan gue tuh aneh. Ya, awalnya sih gue masih takut, Za. Tapi karena gue lebih penasaran, ya udah gue beraniin aja. Dan sekarang lo lihat kan? Kaki gue sekarang udah kuat buat berdiri, Za. Tuh, gue sekarang udah bisa lompat kan? Iya sih, ini namanya mukjizat. Yes, I love mukjizat. Yes. Gilang, kaki kamu bukannya lumpuh ya? Iya, alhamdulillah sekarang udah sembuh, Mas. Mas Guntur jangan mikir aneh-aneh ya. Sebenarnya saya takut Mas nuduh saya bohong. Tapi sumpah Mas, ini semua di luar akal sehat. Saya juga gak nyangka bakal kayak gini, Mas. Kamu pakai pengobatan alternatif ya? Saya bisa sembuh, itu semua karena mukjizat, Mas. Mukjizat? Siapa? Saya hanya ingin mengingatkan. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum kamu menuliskan keinginan, harapan, dan impianmu di dalam buku itu. Buku itu memang memiliki magic yang sangat luar biasa. Saya adalah salah satu orang dari puluhan orang yang telah memanfaatkan buku itu dan berakhir dengan ancaman kematian. Kematian? Memangnya itu kutukan apa? Kamu diharuskan mencari kuku mayat sebagai persyaratannya, bukan? Iya. Kamu gak sadar ya? Bahwa kamu telah menerima kesepakatan dari iblis pemilik buku itu. Bagaimana kalau saya gak menyetujui kesepakatan itu? Nasibmu akan sama seperti saya. Jasadmu akan terperangkap dalam setiap helai kertas buku itu. Gua gak percaya sama lo. Gua gak kenal sama lo. Sekali lagi, saya hanya ingin mengingatkan. Pergi lo. Saya adalah korban tipu daya iblis itu. Dan saya mohon, bantu saya untuk keluar dari buku itu. Apapun caranya. Gua bilang mau pergi. Gue bilang pergi! 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 Aku sama Gilang peran utama. Aku gak mau. Kenapa enggak? Skenario ini plot ceritanya sudah dirubah. Aku juga gak mau ada perubahan cerita. Mas Gun kenapa jadi pelan-pelan gini sih? Pokoknya saya mau kalian berdua menjadi peran utama di film ini. Titik. Kamu nih kenapa belakangan ini jadi lebih sering belain dia daripada aku? Gilang, kamu datang juga ya? Gilang, lo tuh lebih baik lumpuh aja seumur hidup. Nikita, kamu juga terlaluan ya. Kamu gak boleh seperti ini. Oke, gini aja. Sekarang Mas Gun lebih pilih aku atau artis daripada dia. Saya pilih Gilang. Selesai sampai di sini. Titik. Oke, saya muak sama kamu. Pergi. Mas Gun serius? Hah?
Iya, kamu pegang pipi saya, oke? Okay? Kamu harus relax. Ya, anggap aja aku sebagai lawan main kamu, oke? Okay? Karena kamu butuh latihan. Saya nggak mau nantinya waktu di T kamu canggung, oke? Okay? Ya udah, sekarang kamu lakuin. Yuk. Tapi saya nyium Mas Gundul bibir, pipi apa jidat Mas? Di skenario ditulis apa? Jidat. Ya udah, kamu lakuin itu. Ayo, kamu relax deh. Gilang? Itu bukannya teman kamu ya? Iya Mas. Aduh, maaf banget ya Mas. Bentar. Gilang. Reza, tunggu Reza! Thank you.
benar-benar magic. Gue makin yakin sekarang. Kalau buku ini gak bisa digunain lagi, gue harus cari kuku mayat. Dan gue harus bakar pakai kemenyan. Tapi masa gue harus bakar kemenyan? Gila, Tante. Gila gak pernah ngelakuin hal ini, Tante. Perempuan di foto ini kamu, Lan. Dan laki-laki itu, iya ini memang Mas Guntur, sutradara film yang Gila berani. Tapi ini bukan Gila, Tante. Bukan Gila. Gila. Bener kan, Gila? Kekhawatiran Tante selama ini terjadi juga. Dunia keartisan itu buat kamu jadi rusak. Demi Tuhan, Tante, Kilan gak pernah ngelakuin hal ini. Tante tolong percaya sama Kilan. Kilan gak mungkin foto seperti ini, Tante. Ah, udahlah, Kilan. Kamu tuh masih aja mungkir ya. Jelas-jelas ini foto muka kamu. Foto setengah telanjang dengan pria yang bukan murim kamu. Tante salah ngasih kepercayaan sama kamu. Siapa yang udah ngirim foto ini ke Tante? Halo, ada mau di teras. Tante gak tahu siapa yang naruh. Udahlah, Kilan. Gak penting. Sekarang Tante malah yakin ya, kalau kamu itu harus berhenti dunia keartisan. Tante gak bisa kayak gitu dong. Itu udah jadi impian Kilan buat jadi artis terkenal. Ya tapi Kilan, setelah foto-foto mesra ini, apalagi narkoba. Kilan, impian kamu boleh kecapai, tapi kalau sisa umur hidup kamu penuh dengan dosa duniawi. Camkan itu, Kilan. Diary. Badai baru saja menggulung langit biru yang cerah. Kotoran bau terlempar ke wajahku. Siapapun pengirim foto mesum itu, biarlah maut yang menjadi hakimnya. Rasain kalian. Sebentar lagi karir kalian akan hancur. Dan foto-foto ini sebentar lagi akan sampai ke tangan Barry. Kamu udah tenang kan?
Sebenarnya ada apa ya, Mas? Mas Guntur ngajak saya ke sini. Aku ngajakin kamu ke sini. Ya buat makan lah. Oh iya, Mas. Masalah foto itu, Mas. Jujur sebenarnya saya takut banget kalau foto itu sampai tersebar di internet, Mas. Gimana juga Mas Guntur itu kan sutradara terkenal. Kalau sampai ada omongan gak enak buat Mas, gimana? Ya, kita harus siap dengan semua risikonya. Ya tapi Mas, kita kan gak ngelakuin hal itu. Aku tahu. Tapi orang-orang di luar sana gak peduli. Mereka berpikir bahwa ini adalah sensasi. Ya mereka juga gak mau tahu apakah foto ini asli atau cuma rekayasa. Sebentar. Gadis telepon aku. Ya, Dis. Aku lagi keluar makan sekarang. Ada apa ya? Apa? Enggak, Dis, enggak. Ini enggak mungkin, Dis. Ada apa, Mas? Niki. Nikita 2 jam lalu ditemuin meninggal. Nikita? Nikita pasti mati setelah gue curhat di buku diary magic gue itu. Bye, artis sombong. Mas, saya turut berduka cita ya atas meninggalan Nikita. Aku juga kaget. Ini kayaknya gak mungkin deh. Nikita dibilang meninggal di dalam mobil karena keracunan gas. Ya Tuhan. Oh, jadi kamu sutradara yang berotak mesum? Tante Wina, Tante kok bisa di sini? Iya, Tante habis makan malam. Mas Guntur, maaf ya. Ini Tante saya, Tante Wina. Ini Tante kamu. Tante, sebelumnya saya minta maaf, Tante. Saya mau jelasin semua tentang foto-foto itu, Tante. Kalau sebenarnya... Alah, udah deh. Saya nggak butuh penjelasan kamu apapun ya. Tolong jauhi ponakan saya dan jangan pernah iming-iming lagi dengan peran apapun. Tante, biar... Stop! Kilan, ikut Tante pulang. Tante, Tante dengerin dulu dong penjelasannya Mas Guntur. Kilan, dengerin Tante. Tante, ini gak seperti yang Tante pikirin. Udah, Tante, Kilan. Tante, Tante. Ikut Tante pulang. Mas, maaf, Mas. Apalagi sih ini? Kilan, ingat ya, Tante ini diamanatin oleh kedua almarhum orang tua kamu. Tante pengen, Kilan, kamu tuh hidup yang baik, hidup yang lurus. Tante, walaupun Tante udah berjasa buat hidup Kilan, tapi bukan berarti Tante tuh sekarang berhak buat ngatur hidup Kilan. Kilan, tapi Tante akan merasa dosa banget sama kakak Tante sendiri. Yaitu ibu kamu. Tante, udah deh, Tante. Kilan ini bukan anak kecil lagi. Kilan tahu mana yang baik dan mana yang gak baik buat Kilan. Kilan, Kilan tunggu. Kilan, kamu mau kemana? Kilan mau cari kos-kosan, Tante. Hah? Tante gak setuju, Kilan. Tante, sekarang udah waktunya Kilan buat mandiri dan harus pisah dari Tante. Iya, tapi Kilan, kalau kamu di luar sana malah jadi sengsara, Tante takut. Itu kan cuma kecemasan Tante aja. Sekarang Tante berdoa semoga itu gak terjadi sama Kilan. Kilan, Tante sudah rekomen kamu di tempat kerja. Kamu itu pasti diterima. Karena koneksinya bakal ngelolosin kamu. Jadi kamu gak usah kerja dari Kilan lagi. Tante berapa kali sih Kilan bilang kalau Kilan gak mau kerja kantoran? Impian Kilan tuh cuma satu, Tante. Kilan mau jadi artis terkenal. Udah itu doang. Tante mau ngancurin impian Kilan. Oke, boleh. Tapi nanti setelah Kilan mati. Astagfirullahaladzim. Kilan, Kilan, tunggu Kilan. Kilan, Kilan, tunggu. Tunggu sebentar, Kilan. Kilan, dengerin Tante dulu. Kilan, 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 dengerin Tante. Tante, ada apaan lagi sih? Kilan, Tante rela.
Iya. Tapi ini ada uang buat kamu. Ini buat pegangan kamu, Kilan. Tante gak mau kekurangan. Tante Kilan gak perlu duit, Tante. Kilan, dengar Tante dulu sebentar. Tante tuh sayang sama kamu. Tante tanggung jawab sama kamu. Tante ingat ya. Kilan cuma butuh satu minggu. Satu minggu, Tante. Kilan bakal jadi artis yang kaya raya. Kilan, Tante tunggu dulu sebentar. Lepasin! Kamu terima uangnya Tante. Kilan gak mau. Tante pulang aja deh, Tante. Harian saya, Mas. Oh, jadi kamu suka nulis diary? Oh iya, Mas. Saya mau bilang makasih banget buat Mas Guntur. Karena Mas Guntur selalu nemenin saya di saat saya lagi sedih dengan kematian Tante Wina. Walaupun sekarang Mas Guntur lagi sibuk dengan proyek film baru. Kilan, sebenarnya saya ngelakuin ini semua karena saya sayang sama kamu. Saya Kilan. Enam kuku mayat lagi dan kemenyan. Ini bukan suara Mas Guntur. Kamu siapa? Saya bisa masuk ke dalam tubuh manapun yang saya mau, Kilan. Bahkan tubuh hewan. Kamu tahu, Kilan. Saya bisa masuk ke dalam tubuh tante kamu. Yang sekarang udah jadi bangkai. Kamu pasti makhluk gaib pemilik buku ini. Gila. Kilan! 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 Kilan!
Ini seperti dejavu. Baju gue juga berubah. Gue pakai baju yang sama saat syuting hari ini. Yes. Eza. Iya, Kilan. Kenapa? Reza, gue kangen banget sama lo, Za. Lo di mana sekarang? Gue di rumah nih. Oke, lo jangan kemana-mana. Tunggu gue di situ. Gue bakal ke tempat lo. Oke. Oke, bye. Aduh, Pak, maaf. Bapak ada yang luka? Seperti kamu lihat sendiri, ada luka sedikit pun. Ya, tapi orang buta saja bisa melihat walaupun dengan mata hatinya. Negara ini gak benar. Terima kasih. Baik sekali, hati-hati. Ya. Iya, Pak. Kan buku
tadi. Udah, biarin aja, tinggalin aja di situ. Sekarang kita harus cari makan karena gue udah lapar banget. Lo janji kan mau traktir gue? Udah, cepetan. Tapi itu buku. Udah, diemin aja. Ah, Zah.